Halo Mbak, boleh duduk nggak Mbak? Boleh ya, boleh. Santai Mbak, jangan takut lah sama saya Mbak. Saya bukan debus di jauh Mbak. 8, 7, 18, 10. 18, 10. Atas nama siapa tadi? Rizka. What's up? Temu lagi dengan saya, pembawa acara yang tidak terkenal dan bukan siapa-siapa. Dan kali ini aku bikin vlog bersama teman saya yang tidak asing lagi. Yes. Orang yang biasa aja sih. Hari ini kita bikin vlog tentang kita bisa sebut bukan prank ya, bukan prank tapi ini eksperimen. Ya, seperti sosial eksperimen nah, okay. Tapi ngeprank. Ngeprank. Tapi ya kita bikin sesuatu, kita buat yang berbeda. Kita baru kenal tapi langsung minta nomor handphonenya. Apakah wow. Kita bisa? Yeah, okay. Itu tantangan yang sangat luar biasa. Hari okay. Ini kita berada di Tugu Soekarno. Yes. Tugu seperti tempat biasa, andalan kita. Dan kita bakalan. Cari cewek yang lagi santai, mungkin sendirian ya, atau sama teman-temannya boleh. Terus kita gombalin gitu. Gombalin, dapat nomornya. Aku nggak bisa gombal. Harus belajar. Di sini si Amin katanya mau belajar tentang mental. Jadi kali ini saya mau ngajarin mental itu salah satunya adalah kita harus berani menghadap perempuan. Iya. Oke, siap. Makanya harus baik. Aku grogi loh. Wow, gugup langsung. Ya. Baik, kita akan saksikan siapakah pemenang di antara kita berdua. Yes, penasaran? Tuh ikuti jalan-jalan kita. Woo! Aku belakangan nomor 2. Woo! Kita akan menyaksikan dia apakah berhasil mendapatkan nomor cewek. Woo! Santai aja, bakal gugup nggak sama saya. Slow aja. Namanya tadi siapa? Aku lupa. Aduh, aku lupa ingatan. Sering banget lupa. Makanya aku tuh kalau nyasar tuh lupa ingatan gitu. Apa? Nama? Rahma ya. Rahma. Makasih loh. Iya. Makasih ya. Iya. Nanti mudah-mudahan saya bisa sempat menghubungi kalian ya. Ada. Halo Mbak. Boleh duduk nggak Mbak? Boleh ya. Boleh. Santai Mbak, jangan takut lah sama saya Mbak. Saya bukan debus di jauh Mbak. Lagi santai aja Mbak. Berdua nih. Oh gitu. Iya. Orang asli sini Mbak? Bukan ya? Orang asli mana? Hah? Sumbang Samba itu di mana ya Mbak? Oh Katingan. Gitu. Sama saya juga orang pendatang sini Mbak. Saya dari Muara Tewe, Mbak. Dekat atau jauh, Mbak? Jauh ya? Ya sama, saya jauh orangnya, Mbak. Bisa dikatakan seperti itu, Mbak. Bahasanya terlalu tinggi ya? Oh, isut-isut. Katingan juga bahasa daerah, Mbak. Oh, boleh kenalan dong, Mbak? Boleh dong. Salaman atau apa nih? Oh gitu ya. Siapa namanya? Epa yang ini? Rizka, Epa dan Rizka. Kuliah apa? Kuliah. Kuliah ya? Oh iya. Saya sih mau kuliah Mbak. Aduh,
pengangguran saya ini. Kenapa nggak kerja kok? Hah? Ya kerjaan saya gini-gini aja mbak. Lihat orang aja. Itu kerjaan bagi saya loh mbak. Yang lihat orang tuh. Dia di mana? Apa? Ngeset mbak. Oh di sini. Saya ikut kakak saya kan. Ya tadi mbak saya mau cari teman-teman gitu mbak. Siapa tahu dengan teman-teman tadi bisa menambah ilmu pengetahuan saya. Karena saya nggak kuliah mbak. Makanya saya mau teman-teman sama orang-orang kuliah kayak mbak gitu kan. Siapa tahu bisa kena rembesnya gitu. Apa sih? Ada kayak kena percikannya lah itu gitu. Biar saya kelihatan pintar juga gitu mbak. Oh gitu ya. Orang kuliah tuh belum tentu pintar ya. Kan katanya kalau udah kuliah tuh kan udah tahu segalanya mbak. Belum tentu juga ya. Ya mbak, aku pengen nambah teman nih, boleh nggak minta nomor handphonenya? Curhat ataupun saya butuh bantuan gitu, boleh nggak? Kira-kira nomor handphone doang, ya WA boleh. Berapa nomornya mbak? 85 18 18 10. Atas nama siapa tadi? Rizka, oke. Mbak Rizka atau kakak Rizka saya panggil nih? Rizka. Oh gitu, siapa namanya mbak? Ana ya, mudah-mudahan dia kenal saya mbak. Nanti tanyain aja kenal tering gak ya mbak? Kalau dia gak kenal berarti saya bukan orang yang kenal. Oke mbak, makasih ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Anjong ya saya. Semoga ini bisa menginspirasi buat para jomblo agar tidak malu-malu buat berkenalan. Jomblo. Mudah-mudahan cepat ya. Kalau saya kan nggak jomblo lagi. Ini jomblo sih. Tapi saya ngajarin dia. Oke, terima kasih. Kalau emang suka dengan channel kita ini, silahkan kalian subscribe videonya. Channelnya. Kalian silakan subscribe channel YouTube-ku dan juga YouTube-nya si ada di sini atau di sini? Sini di mana? Oh, di sini. Oke, okay, di sini. Nanti subscribe, jangan lupa like, komen juga kalau emang ini bagus, emang inspirasi kalian silakan komen, terus kalau emang kalian udah suka silakan caci maki aja sesukanya ya. Siap. Ya, emang itu. Okay. Caci maki aja sesukanya. Aku boleh promosi enggak? Boleh, boleh, boleh. Subscribe ini, juga ini, dong. Ini. Subscribe juga dong channel aku, Muhaimin. Muhaimin. Instagramnya di sini. Nanti tulis sendiri ya, edit sendiri. Oke, okay, terima kasih, sampai ketemu lagi di video bukan prank selanjutnya. Wow.